Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Kontet TV. Kegiatan pagi hari ini, kata Bapak Soleh akan kedatangan seorang rocker. Pasti kamu tahu kan siapa aja di Indonesia yang rocker-rocker lah. Rocker-rockernya termasuk ini ada Om Chanil bakal kesini katanya ya. Yuk kita lihat yuk. Yuk cepat stay terus di Kontet TV. Belah belah oke kan, jadi belah belah kenal. Pokoknya kita begitu kena pandemi ngahulang pasti, karena hampir semuanya ini yang saya nggak habis pikirnya gitu ya. Yang dulu kita ada kerjaan kan ngahulang, yang dulu ngahulang gimana? Nah, mungkin dia punya pekerjaan. Jadi pekerjaannya nggak pulang juga dia, tapi mikiran yang dulu kerja terus nggak pulang. Nah, jadi gitu. Bahwa lu gawe nggak pulang, kok saya lu nggak pulang? Kumaha? Nggak pulang teh apa coba ya? Nggak pulang itu bengong. Bengong. Bengong memikirkan sesuatu hal yang tidak jelas. Ah, ya gitu. Berarti kalau tidak jelas, kumaha tidak jelasnya? Betul. Yang jelas jadi tidak jelas. Jadi gimana yang tidak jelas? Nah, masa jadi jelas kan enggak mungkin. Akan lebih tidak jelas. Seperti obrolan kita. Capruk. Minimal bisa seri lagi. Iya. Bisa muter lagi. Tapi kadang-kadang inspirasi itu tidak bisa diambil di orang yang serius. Bisa juga orang bercanda tapi ada maknanya. Itu ya kan? Contoh serius misalkan, serius. Serius. Itu judulnya aja, nama grupnya aja serius. Serius ya. Tapi mereka tidak serius. Kenapa? Tapi kalau mereka serius, mual bubar. Cuman kita panutan nah tadi kan kita. Ah ini tema tetap. Oh iya. Dapatnya begitu. Dapatnya begitu. Mana serius enggak serius? Kita keluar nih dari
Serius gak serius? Ubat tapi keluar. Ya, saya. Kenapa Anda keluar dari serius? Dan ini mah gak capruk. Ya, ya. Ya, seru ya, seru ya. Kan pertama dirinya. Ya. Masih di situ. Kenapa ikutan keluar? Kan belum. Cari vokalis lagi. Mau bisa band mah. Cari vokalis baru juga. Tidak kan. Bisa. Matanya karena ngahuleng orang keluar. Lele orang ngahuleng oke. Asa rame, asa bangalang ngeband rame-rame kan ujung-ujung serangan kan. Ngulang oke, urang. Kan udah ada ini yang keluar. Apakah Anda tidak menutup kemungkinan untuk bikin grup Tagoni kembali? Dia antara ngulang itu, terutama pas pandemi, urang payede jeung si dina. Berarti berkah adanya pandemi. Ambil positifnya. Mungkin kalau tidak ada pandemi, kalian tidak akan bertemu. Iya. Akhirnya bertemu. Dipertemukan kembali. Akhirnya bikin grup ya ini teh. Ya, bikin duaan tapi. Oh, berarti seru aja cari yang si Pepengnya. Duaan ya seru. Vokalis jeung gitar. Oh, gitar. Suaranya mah lain-lain. Lama itu. Gitar. Oh, gitar. Nah, terus kan kalau drum. Nah, cek didinya ya. Sebagai orang yang kreatif. Bener ya kan tadinya band serius aku keluar. Ini si Dina. Cocok senang karena naon bener. Wah. Berat. 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 Serius masa tidak serius. Dari ngaran we saya mah ngaran asli saha Daniel Oh menyang ora bisa pulang kok dari ngaran ya tukang candi yang ngaran urang nyawa berarti pas bae orang jeru naik mari ngaran ngaliwat awe wah namanya dia. Tapi anaknya perempuan laki-laki. Laki-laki. Lewat di ibu. Siapa namanya? Namanya Dipa. Oh, Dipa. Dipa. Saya lewat di. Siapa namanya? Chandra. Tiga ngaran oleh orang teh. Dian, Dipa, Chandra. Chandra. Berarti Chandra jadi candil itu digabung berarti ya. Chandra Linglung jadi candil. Tapi siapa? Ngaran mah gampang. Penting mah kompak lah ya, chemistry ya. Nanti juga akan timbul dengan sendirinya karena grup. Yang aneh bikin grupnya gitu. Kayak misalkan nama kerupuk Mang Duye. Ya. Ya grup band. Ini grup band dari mana? Dari Bandung. Nah, apa nama grup bandnya? Rarabuan. Wah. Jawab ya. Dirawah. Ditampung. Ya. Kalian yang nonton di sini silakan mau kasih nama grup band buat mereka ya. Silakan tulis di komen komentar. Komentar. Nama yang paling cocok apa? Ya. Ini anaknya mah ngopi dulu dah. Ngopinya sebuah kopi tadi. Kopi mah. Kopi mana kopi? Kudu. Kopi. Wes, misalnya. Bari sana ieu. Ya barista ya mah barista di titah-titah. Barista. Barista. Barista di titah-titah. Namun barista barista ditampiling. Nah, ini mah ada gambar metal nih kan kopinya naon terus dingin nih kan. Koprok. Ari sia koprok. Koprok. Nih, koprok koprok. Koprok hanya bisa didapat di koprok. Itu yang di waktu itu yang nyiptainnya itu di puncak. Ah. Dia. Puncak. Gemblok. Ayo kene. Temenan. Menang.
pernah YouTube pernah naon. Saya 12 tahun di TV, saya pernah ngerokok. Ayah deui jiga mah ya. Stiker lah, stiker. Ya. Stiker itu adalah alunan suara. Ah. Jadi ketika kita berbicara, itu keluar dari lubang resonansi speaker. Jadi sebetulnya speaker. Kernya itu keluar. Keluar. Nah, bisa gitu, bisa ker itu bisa R. Lagu dari speaker. Eh. Tibra. Iya. Kita dalam kondisi sendirian. Kita butuh melihat sesuatu. Kita melihat kesepian. Jadi kurang kurang. Coba. Ya nah, kita ini apa sebetulnya? Karena yang sadar. Di masa pandemi ini apakah kolam layar ini berfungsi? Atau cuma untuk menenangkan batin saja? Ah, enggak. Kebanyakan orang yang bikin kolam renang mah hanya lagi saja. Iya, jadi hanya pengen orang-orang tahu oh dia pulang terbuka kolam renang. Dan setiap hari mah tetap mandi sumur. Dari sumur, tak percuma. Sekarang mandi di sini, dah ayah kapolri tetap aja mandi lagi. Jadi buat apa kolam renang? Bikin kolam renang, tapi tetap mandi sumur. Habis renang, mandi. Ya, tak ada kapolri. Jadi terjadi berenang. Padahal berenang basah, hujan basah. Iya. Bicara aja dengan teman saya waktu itu. Malam-malam dia tuh gerah katanya, gerah karena dari Bandung ke sini. Gitu. Pas begitu malam kan dingin, dia mau berenang. Pas begitu saya intip dari atas, pakai jaket. Kenapa berenang pakai jaket? Tidak dingin. Aduh. Aduh. Sama kayak ini ke hotel muter di rumah gitu ya. Panas AC hurungkeun kan sampai dingin kan sarena selimutan kenaon kan percuma kan masak AC juga percuma kalau selimutan. Nah itu pribahasa kayak begitu ya, bukan pribahasa non ya, kebiasaan. Kalau orang Sunda atau orang Manawel misalkan bangi sehat ya. Padahal kan sehat, mantap mangi juga. Kecuali kalau misalkan pakai infusan gitu ya, baru sehat. Misalkan nih, dirinya kan ngopi mang? Iya ngopi. Misalkan ke live streaming, Mang Sule nyanyinya. Iya. Enggak sama si orang-orang di sana gitu. Berarti berbeda dengan budaya luar. Budaya luar mah henteu. Hai. Naon ku ngobrolnya hello hai gitu. Di orang kenapa harus begitu cuman? Atau keterbiasaan? Atau pengaruh dari penjajahan Belanda yang 150 penjajah itu sebabnya karena memulai saja. Untuk mencairkan suasana muka dimah. Intro gitunya mengusik mah intro aja. Cuma kan kadang-kadang kalau abis intro itu kan first. Abis first itu chorus. Chorus lah ya. Abis itu ending. Nah ini itu biasanya yang deg-degan. Deg-degan tuh ini orang sebenarnya mau apa ya? Iya. Apalagi di musim pandemi. Pandemi. Apakah saya auranya kasbon kan gitu kan? Tapi kalau misalkan sehat mah tidak jadi masalah. Sehat gitu. Terus cuma orang ke di rumah sakit, sakit. Jadi dari berbagai suku bangsa ya. Jadi mungkin dulu mah orang Sunda enggak begitu. Tapi karena ketemu sama orang mana jadi saling mempengaruhi. Perpaduan budaya. Perpaduan. Tapi menurut kalian Indonesia dibanding dengan yang lain gimana? Wih, is the best. Kita bisa melihat Indonesia itu semua sumber ayam.
bangun, 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 bangun.